Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arsivios Limo, hanya otomotif yang mempersatukan kita. Oke, kali ini saya punya mobil nih, Camry Aussie tahun 2011 ya, X Bluebird. Nah, mobil ini saya punya untuk saya pasarin, harganya relatif murah. Enggak sampai 100 juta, teman-teman sudah mendapatkan mobil semewah ini ya, sedan premium dari Bluebird. Nah, mobil ini tahunnya 2011, pajaknya panjang di bulan 9 ya. Bagi teman-teman yang mau minang kendaraan ini, langsung telepon dan chat Arsivios Limo. Oke, ini tinggal kita tune up aja, gura mesin sama di salon, poles body sudah oke banget. Oke, untuk tampak depannya, kalau Camry Aussie ini dia punya karakter seperti mobil Honda Accord kali ya, yang bolong-bolongannya banyak, tapi dia ada di bagian atas, nggak di bagian grill bawah ya. Kalau di bagian grill bawahnya dia belum ada fog lamp, terus masih orisinil banget, dan dia punya lubangnya nggak begitu besar. Nah, mobil ini sudah velg racing ya, dia pakai ring 17, terus dia punya sisi-sisi list plang itu chrome ya. Jadi selingkaran kacanya sampai ke belakang dia chrome, terlihat mewah sekali ya, karena warna mobilnya sudah black metallic dikombinasiin dengan warna chrome, itu sangat cocok sekali. Untuk spionnya masih belum retract, dan ada mata kucingnya di bagian samping seperti Vios Limo. Oke. Terus kalau untuk bagian belakangnya kita lihat ya. Nah, seperti inilah bagian belakangnya. Ya, lampunya masih oke banget. Mewah kelihatannya, seperti ada sarang tawonnya, bintik-bintik rem seperti itu. Dan lambang Toyotanya juga sangat terlihat sekali. Oke, dan keren sih, teman-teman gak usah khawatir kalau mencari mobil mewah harga gak nyampe 100 juta. Nah, inilah Toyota Camry Aussie tahun 2011, punyanya X Bluebird. Kalau kita lihat bagian dalamnya, nanti kita akan test drive ya. Wow, mantap, mewah, dan dari joknya juga masih orisinil, dia blue drew ya bahannya, adem banget. Ini bahannya bikin adem, bikin nyaman, empuk banget ya. Empuk banget. Bagian belakang kita lihat. Bagian belakangnya sama blue drew orisinilnya. Keren ya. Ada kisi-kisi AC-nya juga di bagian konsol box. Jadi buat ke belakang juga kena ya, dingin banget ini AC-nya. Ya juga sudah power window ya, masih lancar normal power window-nya, dan oke, tarik-tarik pintunya masih oke. Terus kita lihat mesin ya, kita lihat dari mesinnya. Wih, mesin Toyota Camry Aussie tahun 2011. CC-nya bisa 2000 cc. Kalau nggak salah 2000 cc. Terus dia rapi, bersih, dan nggak ada rembes-rembes. Mesinnya pun halus dan nggak getar. Dan dia sudah ada hidroliknya untuk ngangkat, dia punya kap mesin, jadi nggak terlalu berat. Oke sih, masih rapi ya, belum bekas tabrak. Ini mobil nggak bekas banjir juga. Nah, ini akinya, ini bagian filter. Teman-teman bisa dengerin mobilnya, suara mesinnya halus dan tidak bergetar. Oke ya, PVTi mesinnya. Nah, kita lihat dari kejauhan. Oke, seperti ini mobilnya,
Toyota Camry Aussie. Jadi teman-teman kalau minat langsung aja chat RC Vios Limo, nomornya saya taruh di bagian deskripsinya ya. Dan langsung aja booking, semua pembayaran masuk ke rekening Bluebird. Oke, kalau mau ada penambahan kaca film, mau digelapin juga bisa, ganti pelek juga bisa. Semuanya bisa dikerjakan di Pool Marga Satwa di sini. Oke, saya udah di dalam Camry tahun 2011, Camry Aussie. Ya, ini mobilnya paling terawat ketimbang mobil-mobil yang sudah saya temuin, Camry Aussie yang punya Bluebird. Jadi paling bagus dalemannya ini ya. Mesinnya juga halus. Kilometer 324.200. Tombol-tombol kisi-kisi AC. Ya. Terus ini personaling matic-nya, hand rem-nya. Terus tasnya netralin dulu. Bagian atapnya apa ini? Ah, lampu. Joknya dia bludru. Ini konsol box-nya lumayan gede banget. Di sini ada kotak penyimpanan, terus klakson, modul-modul untuk angkat telepon, dengerin radio, power window. Masih halus. Sudah airbag ya terutama ya. Di bagian sini juga airbag. Coba kita tes jalan dulu. Kita tes jalan. Wih, tenaganya masih oke banget. Kaki-kakinya masih lumayan kaki. Wih, mantap. Saya coba ngebut. Kaki-kaki depan oke, belakang oke sih, tinggal diperbaiki dikit sih ini. AC-nya dingin banget. Kita jalan coba yang lubang. Oke, masih mantap. Camry Aussie tahun 2011. Mantap sih. Keren masih. Nah, ini bunyi untuk seat belt ya. Saya enggak pakai seat belt karena ngetesnya di dalam pool. Masih mantap. Dari sisi-sisi dia punya door trimnya juga masih bersih, halus, nggak ada yang cacat. Jok untuk yang saya dudukin juga masih oke. Oke ya, itu aja review singkat saya. Ini kita akan langsung test drive. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.